Hari ini, Ferry Irawan dikabarkan resmi ditahan polisi usai melakukan KDRT terhadap istrinya, Vena Melinda. Namun sang anak Verdo Bramasta tak mampu menahan emosi saat ibu kandungnya diperlakukan seperti itu. Usut punya usut, kasus tersebut telah sampai ke meja hijau. Vena Melinda berencana untuk segera melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Ferry Irawan. Pasalnya, bukan sekali ini saja Ferry Irawan melakukan kekerasan terhadap Vena Melinda, namun sudah sering. Vena Melinda selama ini memilih untuk menutup rapat aib suaminya itu, hingga akhirnya terjadilah KDRT seperti saat ini. Othman Paris mengatakan jika mantan Putri Indonesia itu segera menceraikan Ferry Irawan. Dijelaskan Othman Paris, ternyata Vena Melinda sudah tak bahagia menjalankan rumah tangganya dengan Ferry Irawan beberapa bulan ini. Insiden KDRT ini menjadi puncak kekecewaan Vena terhadap suaminya itu. Sebelumnya, adik Vena Melinda Reza Mahasra juga menyatakan hal serupa. Insiden KDRT kali ini bukan yang pertama kali dilakukan Ferry Irawan. Kapan Vena Melinda akan gugat cerai Ferry, belum ada informasi lagi. Hotman cuma memastikan dalam waktu dekat saja. Sisi lain, Dimade Ayu Ramawati selaku ibunda dari Vena Melinda mengaku sangat tak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Dimade sangat kecewa dengan Ferry Irawan yang dengan beraninya memukuli sang putri. Padahal selama ini, keluarga Vena Melinda melihat Ferry Irawan sebagai sosok yang baik dan taat agama. Mereka tak menyangka jika Ferry Irawan bisa membuat babak belur Vena Melinda. Ibu Vena Melinda meyakini orang yang benar-benar baik dan taat beragama pastinya tidak akan kasar secara fisik dan bertindak sadis pada istrinya. Dimade shock dan tak terima melihat kondisi Vena Melinda yang babak belur. Sebab, harapannya Ferry Irawan bisa mengasihi, bukan menyiksa anaknya. Usai mengalami KDRT, Vena Melinda langsung mendapat perawatan karena hidungnya berdarah dan tulang rusuknya diduga patah. Ferry Irawan sudah meminta maaf dan ingin berdamai dengan Vena Melinda, namun ibu tiga anak itu menolak permintaan damai Ferry Irawan. Vena Melinda ingin Ferry Irawan segera ditahan dan mendapatkan hukuman yang setimpal.